Pemirsa, sejumlah pemuda nekat melakukan pemblokiran jalan untuk menggelar aksi balap liar di ruas Jalan Raya Taman Mini, Makassar, Jakarta Timur. Akibat dari aksi itu, pemirsa, warga di sekitar lokasi pun terganggu dan resah. Sejumlah pemuda nekat melakukan aksi blokir jalan untuk menggelar aksi balap liar di Jalan Taman Mini, Makassar, Jakarta Timur. Dalam aksinya, para pemuda saling berbagi peran, selain blokir jalan ada juga yang menghitung jalannya aksi balap liar. Akibat aksi ini, pengguna jalan baik roda 2 maupun 4 pun tertahan dan khawatir tertabrak para peserta balap liar. Ironisnya, selama aksi ini digelar, tidak ada satupun petugas kepolisian yang berpatroli hingga membuat para pemuda melakukan aksinya. Warga sendiri sudah berulang kali mengeluhkan aksi ini karena sudah kerap terjadi hingga mengganggu pengguna jalan. Dari Jakarta, Rizky Falu, VI News melaporkan.